Rajin amat bang. Iya nih. Tanam lagi ya? Nah ini biji ya? Dari biji. Oh biji. Jadi beda biji sama cangkok kan bang ya? Beda. Nah kalau biji bang, ini ditanam jaraknya berapa meter bang? Dari antara pohon ke pohon? Minimal 1,5 meter deh. Meter setengah ya? Karena kan nanti dia bakal ada ininya lagi. Ada anaknya. Tapi daunnya nanti nggak beradu gitu pak? Nah itu, sekarang kita lihat yang udah ada aja. Satu bongkol aja kan bisa 3 tuh, terlalu rapet. Tapi kalau dikasih 1,5 meter kan ada. Oh iya ngerti ya. Nah, yuk bang saya lihat cara nanam gimana sih, apa dia langsung akarnya apa gimana bang ini? Belajar kita bang, mungkin anak-anak kita, ya kita anak-anak sekolah mungkin bisa dia bang nanti belajar nanam pohon salak. Oke. Bagaimana bang? Minimal batangnya udah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih yang tengah nih. Maksudnya 5 ini gimana? Biar layak untuk ditanam bibit. Oh. Kalau misalnya contoh ini, nah, ini belum nih. Ini baru 1 nih. Baru 1. Karena rentang juga. Rentang dari? Rentang mati. Mati ya, cuman mati. Gampang matinya. Belum yakin mati bakal hidup ya bang. Nah kalau udah kayak daun 3. Nah daun 3 agak mendingan. Ada harapan ya bang. Harapan. Yang lebih bagus yang daun 5. Nah ini. Itu nih. Yang kita pengen bertanya bang. 5, 6 udah dijamin ini. Nah, jadi saya lihat anda apa langsung ke bawah bang enggak? Ya. Lihat Bang Jumari lagi nanam pohon salak yang dari biji. Ya akarnya kan udah cukup banyak. Oh, udah aman nih Bang. Udah aman. Kalau udah keluar akar gini udah pasti hidup deh ya. Pasti hidup. Langsung tanah Bang, belum kasih pupuk. Nanti pupuk ya. Hah? Pupuknya di atas enggak apa-apa sih. Gua nyusul Bang ya. Iya Bang. Karena ini kan tanahnya udah cocok nih sama salak. Tanahnya bagus lagi, tanahnya pas bagus. Bang. Enggak ada tanah pasir ya. Kalau bukan Bung Yumari, kita nanya, saya nggak bisa Bang. Nah, kita kasih pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Saya ambil dulu pupuk kandangnya. Ini pupuk kandang nih. Ini pupuk kandang Bang? Ya, yang udah kita fermentasiin. Jadi udah nggak panas. Panasnya udah panasnya kurang, hilang. Biasa kan dong kalau dari pupuk kandang tuh panas bang. Panas. Namanya tai hewan ya kambing panas. Jadi di ini dulu ya. Ya. Di apa dinginin dulu berapa bulan ya. Ya. Baru bisa pakai. Yo bang pupukin dong bang. Nah, tuh. Biar nanti adik-adik kita tahu cara nanam pohon salak. Ini juga jangan terlalu banyak. Oh, kenapa jadinya bang? Ini kan kandungan gasnya dia agak ini nih, kecuali kompos. Iya. Kalau kita mau tambah kompos, boleh banyak. Kalau pupuk kandang hanya sekedar ini ya, aja. Udah deh bang, udah ya. Diuruk udah, saya udah ngerti deh bang, udah. Diuruk nih bang ya? Diuruk. Oh iya. Udah bang. Nah saya lihat gini bang, abang itu kan cangkokan ya, cangkok. Iya. Saya lihat abang nyangkok, ono yang cangkokan dipindahin bang. Satu,
tiga, ayo jelasin. Nah ini bang, ini cangkok, nah ini cangkokan ya bang. Oh, jadi dari kongkol bang, apa dari cabang ya bang? Anak deh, anak. Anaknya. Jadi dari cangkokan ini jadi beda biji sama cangkokan ya? Ya, beda. Nah hasilnya kayaknya kita lihat bang, coba bang. Mungkin cangkokan ini nah, kayak gini, sama ono sama. Iya, nyangkok juga ini perlu kita ini juga. Pohon yang udah produktif, yang udah berbuah, baru kita cangkok. Oh, kamu belum? Jangan. Mau contohnya? Mana bang saya lihat ini. Nah, ini. Jadinya. Jadinya nih. Oh, iya iya, ini jadinya ya bang. Wah, ini jadinya. Ini ya. Jadi cangkokan ini bang Maria. Oh, iya iya iya. Kita udah berapa bulan udah belajar berbuah. Iya. Jadi biji ini yang dicangkok, ya. Pohon pindahan yang di dalam. Wah, ini berapa tahun nih Mari? Ya ada sekitar 4 tahunan ini. Yang dari mulai cangkok pindah? Cangkok pindah. 4 tahun. Ya. Nah mulai berbuah belum nih? Ya, ini udah belajar. Mana? Udah belajar itu. Oh satu ini. Iya iya iya. Ya. Cuman buahnya nggak banyak. Baru belajar ya? Ah, ada 4 empat tempat. Oh baru belajar. Jadi. Tahun ya? 4 tahun. 4 tahunan ini. Baru belajar 4 tahun. Saya banyak terima kasih Bung Yumari atas keterangan Ibu Yumari sebagai petani salak yang berada di Condet. Mungkin teman-teman kita juga banyak yang petani salak, masih bersyukur ya. Iya. Dia ya, di sini juga bukan Bung Yumari, masih banyak itu saya. Nah, saya udah ngerti tanam biji. Udah ngerti, tanam cangkok udah ngerti, nanam pohon pindahan saya udah ngerti. Saya banyak terima kasih mulai atas keterangan dari Bung Yumari. Sama-sama Pak. Ini juga biji. Bung Yumari mau diapain sih Bung?